What's up Nexter? Welcome to Nggak Penting Tapi Penting, episode 2. Nah, balik lagi nih sama gue Farel. Kali ini kita bakal bahas antara water resistant dan juga waterproof. Water resistant dan juga waterproof sebenarnya sama-sama anti air. Tapi kalau disalahartikan, bisa fatal Nexter. Yuk langsung bahas perbedaannya. Yang pertama, water resistant. Water resistant ini punya pertahanan yang cukup rendah. Kenapa bisa gue bilang cukup rendah? Karena water resistant ini tidak terlalu lama untuk menahan air, Nexter. Contohnya, kayak barang Evernext yang water resistant nih. Nah, di sini ada ringtone kombi. Nah, ringtone kombi ini jenisnya water resistant. Jaket ini tetap menahan air, tapi lama-kelamaan akan tembus ke dalam. Nah, tergantung bahannya nih. Semakin bagus bahannya, semakin lama juga untuk menahan air. Contoh, seperti jaket ringtone kombi ini menggunakan bahan Taslan RZN. Nah, sekarang kita masuk ke bahan waterproof. Nah, waterproof ini punya pertahanan yang paling atas, Nexter. Kenapa bisa gue bilang paling atas? Karena waterproof ini bisa menahan hujan dengan waktu tidak terbatas, Nexter. Contoh, kalau di item kita ada USB Kelvin ini, Nexter. Jadi, mau kena air sebanyak apapun, dia nggak akan tembus ke dalam. Nah, jadi itu pembahasan antara water resistant dan juga waterproof. Gue Farel, cabut.